jadi keluar apa yang kita tahu. Pasti kita harus tinggi mereka. Mari kita ujian sama-sama, kita galang lagi, kita perkuat lagi. Minum, perjuangan itu. Oke, okay. Ayo, ayo, go! Nanti, saya main sebentar yang berdua, karena kita berdua semoga di pertandingan pada hari ini kita dikelancaran, keselamatan, dan kita berdoa mulai. Tapi memang Barito punya sepanjang pertandingan tidak ada pola bertahan. Kalau Anda lihat tadi pola bertahan mungkin perlu kita tukar ya, kamu pakai kacamata, saya tidak. Kalau saya tetap kita bertahan pemain seperti biasa. Pemain yang masuk Paulo, Teddy, dan siapa lagi? David. Apakah itu pemain bertahan? Kamu mengerti? Tidak ada pola bertahan. Tadi tidak ada permainan bertahan, kita tetap menyerang. Makanya saya datang sini aku mengeluh apa? Peluang gol yang kita tidak manfaatkan. Makanya kita harus lihat permainan yang sama. Kalau saya lihat, tidak ada pola bertahan. Bali tadi masuk, bola atas, dia buang bola atas. Mana ada peluang dari Govari sepanjang pertandingan? Tidak, tapi tidak ada. Pertahanan kita sempurna. Dan berapa peluang kita punya untuk menciptakan gol. Cuma kita tidak kompeten untuk bisa manfaatkan peluang yang kita punya. Kalau saya secara pribadi tidak setuju kalau Anda bilang kita bertahan. Karena pertama kita ada instruksi dari saya, dan pemain saya tidak bertahan. Kita tetap mengejar kemenangan sampai menit terakhir. Cuma satu bola yang mereka punya striker, punya kelebihan. Dia tendang bola tapi dia tidak bebas. Dia tetap di bawah tekanan tadi. Ada yang mencari dia. Cuma dia punya kelebihan itu seorang striker handal. Sehingga dia manfaatkan. Bukan sembarang orang bisa cetak gol seperti itu tadi. Karena memang orang itu punya kelebihan. Tapi meskipun itu, dia tetap di bawah tekanan. Ya makanya kalau saya lihat kelebihan striker bawah.
bukan kesalahan dari pemain bertahan saya. Tidak ada kesalahan sama sekali dari pemain bertahan saya. Yang ada, keputusannya salah saat kita menyerangnya. Seharusnya kita kasih poin, kita shooting, seharusnya kita crossing, kita dribbling, dan sebagainya. Persoalannya hari ini ada pada efisiensi kita dalam membunuh permainan itu. Peluang itu begitu banyak di mata saya, mungkin saya salah menilai. Tapi saya menilai ada cukup banyak peluang untuk kita bisa membunuh. Tinggal kita kasih pemain mungkin lebih bebas, tapi tidak kasih. Persoalan kita dari situ, bukan soal bertahan atau apa. Penilaian saya sebagai pelatih. Pertanyaan ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kalian sempurna dalam bermain ya, dalam menjalankan semua rencana kita, semua kita lakukan dalam latihan. Kalian mampu membawa ke pertandingan dengan sangat luar biasa. Ujian itu kita harus berikan kepada kalian. Saya sangat bangga dengan disiplin yang kalian menjalankan tugasnya. Kalian bisa lihat bahwa Velden, Diploma Team, Kompas, Lini Pali, pemain-pemain selama ini menjadi sangat berbahaya, sama sekali tidak mampu bermain. Mereka sama sekali tidak berperan. Ya. Cuma persoalan satu saja kita sudah keluar sebagai pemenang dalam pertandingan sore hari ini. Keputusan yang kita ambil saat kita harus cetak gol. Persoalan kita terletak di situ. Ya. Saat kita harus shooting, kita dribbling, saat kita harus dribbling, kita shooting, saat kita harus passing, kita tahan bola, dan sebagainya. Semoga lawan PSM Makassar kita lebih efektif dalam bermain. Ya, dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Satu hal saja. Next kita lawan PSM Makassar. Secara hasil hari ini kita mengecewakan. Secara permainan kita bantu. Hasil akhir mengecewakan. Karena bagaimanapun syarat di kandang ada kemenangan. Fokus lagi apapun kondisinya kita hadapi PSM di laga terakhir. Karena itu adalah laga kandang terakhir kita yang kita perjuangkan. Selain Lamongan. Lamongan terakhir betul, tetapi pamungkas yang akan dibunuh orang adalah saat kita melawan PSM Makassar. Situasi hari ini menjadi cerminan untuk laga berikutnya. Untuk itu, kembali lagi, kita kembali fokus, konsentrasi penuh. Karena hanya itu yang diharapkan oleh publik kita. Terima kasih. Terima kasih. Pas.